Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menitipkan, mengamanahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini menjadi petunjuk yang luar biasa untuk umat manusia yang ingin membacanya serta mentadabburi ataupun merasnapi daripada isi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengandung banyak sekali keberkahan. Keberkahan untuk hanya bukan di dunia namun di akhirat. Yang mana keberkahan ini kalau kita saksikan, banyak sekali para salafun salih yang ketika rajin bahkan sampai menghafal Al-Quran, Allah kasih keberkahan di dalam hidupnya. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Yang mana Al-Quran pun bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Apakah Al-Quran berlaku untuk orang-orang yang mempunyai masa lalu kelam, lalu membacanya mendapatkan keberkahan? Tentu saja sangat bisa dan sangat istimewa. Dulu kita kenal seorang Wahsy yang pernah membunuh daripada Sayyidina Hamzah. Lalu dengan barokah Al-Quran, Wahsy bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah jadikan Wahsy sebagai orang yang istimewa. Begitu juga Allah akan perlakukan orang-orang yang mau membaca Al-Quran di dunia, akan diberikan keistimewaan. Namun sebaliknya, jangan sampai kita menjadi orang yang lupa dengan Al-Quran, sehingga bukan hanya keberkahan yang tidak akan kita dapat, namun nanti di akhirat kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sebagaimana ada pelajaran di dalam surah Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ternyata nanti di akhirat ada satu golongan yang Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Siapa mereka? Mereka-mereka yang ketika di dunianya tidak mau membaca, tidak mau mengenal, bahkan tidak mau meresapi apa isi Al-Quran. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, marilah kita raih banyak keberkahan lewat jalur Al-Quran, supaya Al-Quran menjadi keberkahan di dalam kehidupan kita, serta menjadi sesuatu yang bisa menggetarkan hati kita, sehingga mungkin saat ini kita masih menjadi orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita membaca, meresapi daripada isi Al-Quran, mudah-mudahan Allah terus memberikan petunjuknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada akhirnya teruslah kita berbuat kebaikan di dunia ini, terutama dengan meminta petunjuk dari Al-Quranul Karim. Karena sifat daripada Al-Quran adalah selain bisa menjadi penyembuh, ternyata Al-Quran bisa menjadi petunjuk, bukan hanya petunjuk yang berhubungan dengan dunia saja, namun petunjuk yang menuju ke akhirat. Seperti dulu isyarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Al-Qur'anmu, ikuti Al-Qur'an yang telah kau baca, yang kau telah pegang, yang telah kau daripada resapi, maka insyaallah kehidupanmu tidak akan pernah menemukan yang namanya kesesatan di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini, mari ihrus ala ma yanfauka, kita gunakan waktu kita, kita gunakan setiap menit kita untuk terus meresapi membaca Al-Quran, sehingga Allah menjadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.